Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Saya mau tanya kementerian tentang hemodialisis juga. Di Hospital Umum Sibu, selalunya pesakit di reject kerana tidak ada kekosongan untuk menjalankan rawatan hemodialisis. Tetapi daripada jawapan dari kementerian, kementerian pun mengaku bilangan pesakit semakin berkurangan dalam 3 tahun yang kebelakangan ini, yaitu pada 2010 di Hospital Sibu ada 12 mesin, pesakitnya 72. Pada 2011 ada 10 mesin, pesakitnya turun kepada 67. Pada 2012 walaupun ada 15 mesin, tapi pesakitnya sudah turun kepada 64. Pada 2013 sama ada 15 mesin, tapi pesakitnya turun kepada 62. Nampaknya pesakit sudah semakin turun, tetapi mengapa pesakit masih tidak ada kekosongan untuk pesakit dialisis, selalunya di reject oleh Hospital Umum Sibu. Jadi saya mau kementerian untuk menjelaskan ini, masalah ini. Satu lagi yang saya mau menanya kementerian ialah, apabila pesakit yang tidak dapat menjalankan rawatan hemodialisis di Hospital Umum Sibu, mereka digalakkan untuk menjalankan rawatan mereka di NGO di luar, Hemostylisis Center NGO di luar sana. Seperti contoh St. John Ambulance membekalkan hemodialisis service juga. Tetapi masalahnya, apabila mereka menjalankan rawatan mereka di St. John Ambulance Dialysis Center, apabila mereka memohon subsidi daripada kementerian RM50 itu, tetapi tidak dapat diluruskan. Alasan yang diberikan ialah bangunan hemodialisis St. John Ambulance itu tidak memuaskan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh kementerian. Tetapi Pekeso pun menghantar dia punya customer kepada St. John Ambulance Dialysis Center untuk menjalankan hemodialisis service. Jadi sini ada sedikit saya tidak faham. Pekeso boleh mengiktirafkan St. John Ambulance Dialysis Center, tetapi Kementerian Kesihatan tidak meluruskannya. Oh, jadi masalah ini mengakibatkan banyak pesakit-pesakit yang miskin tidak dapat subsidi daripada kementerian. Pada 7 hari bulan November 2013 di Surat Kapal Star pun menyatakan bahawa subsidi yang dibekalkan, yang dikasihkan oleh Kementerian Kesihatan semakin berkurangan dalam beberapa tahun ini. Starting dari 2011 sehingga sekarang. Dan dalam surat kapal ini dia mengatakan bahawa pada tahun ini satu kelulusan permohonan pun tidak ada diluruskan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi saya mau menanya Menteri, mengapa subsidi ini dikurangkan? Nampaknya pesakit dialisis semakin menambah. Apa sebabnya tahun ini tidak ada kelulusan, diluruskan, permohonan diluruskan? Saya harap Menteri boleh menjawab soalan ini. Satu lagi masalah saya mau membangkitkan ialah radioterapi. Di Sarawak ialah satu negeri yang luas, keluasannya 1/3 seluruh Malaysia. Tetapi radioterapi hanya ada di Hospital Kuching saja. Jadi pesakit-pesakit dari Sibu, dari Miri, dari Ulu Baram, dari Ulu Belaka, Ulu Rejam, semua mesti pergi Kuching untuk mendapatkan rawatan. Jadi ini melibatkan kos perbelanjaan yang besar untuk
penduduk-penduduk di pedalaman, terutamanya orang-orang miskin. Jadi saya memohon kementerian menambah menumpukan unit-unit radioterapi di bagian Sibu dan di Miri juga, ya, untuk menjaga kawasan pertengahan Sarawak dan kawasan utara Sarawak. Cukuplah Sibu. Itu saja. Ya. Sekian, terima kasih.